Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Jadi siang hari ini kita masih memberikan hasil dari pemupukan yang kita lakukan. Yang telah menunjukkan beberapa bisa ini daun-daun plate yang super yang kita punya ini sudah mulai tumbuh ya daunnya ini bagus ya. Daunnya sudah mulai tumbuh, ada beberapa nih daun yang telah tumbuh yang sebelumnya nggak banyak ini. Ya, ini beberapa juga sudah mati nih, mati. Ini daun-daun yang lama sudah digantikan oleh daun-daun yang baru yang masih bagus nih. Ini hasil pemupukan yang kita lakukan. Nah, ini pokoknya masih kelihatannya masih bagus, hijau nih, berarti nutrisinya masih tercukupi. Nah, kemudian yang di sampingnya tanaman teratai putih, kita bisa lihat ya bunganya bagus ini. Bunganya ada dua ini, bagus yang besar nih batangnya. Batangnya besar seperti ini kurang air harus kita tambahkan. Ini harus kita tambahkan, kita tambahkan airnya. Kita tambahkan ya, jangan sampai kering ya, jadi batangnya harus terlalu cukup. Kita berikan lagi, kita siram ya, seperti itu. Tambah lagi karena daunnya banyak ya, lebat nih daunnya, batangnya cukup ini. Ya, bunganya juga bagus besar-besar. Bisa lihat bunga yang lama juga betang di batangnya itu besar ya. Besar seperti ini, bagus ini bunganya. Nah, ini yang terbuka kemarin, ini yang hari ini. Ini udah mulai muncul nih, mulai rebah ya ini. Nah, berikutnya yang ini kita bisa lihat ini tanaman teratai yang putih juga, ini yang kemarin mekar, ini yang kemarin mekar dan ini baru. Kita lihat juga bagus ini daun-daunnya ya, bat seperti ini. Nah, ini juga bagus, airnya cukup kan ini. Nah, ini nanti kita yang masih muda nih, bisa kita dikutuk pindah nih nanti. Udah banyak anak-anak nih, ini kita banyak lagi. Nah, kemudian yang merah nih, cakep nih ya, warnanya seperti ini, batang besar seperti ini. Nah, ini yang lama ya, kita bisa lihat nih besarnya, itulah apa, layu udah muncul. Ini juga sama nih, ini layu udah putus ya, yang udah lama nih. Ini buat besar batang gini. Hasil dari yang kita lakukan ya, bukan menghasilkan tanaman teratai yang bagus seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini yang ke yang kita gunakan hanya kompos waktu itu untuk menanam. Nah, kita tambahkan nih, lihat yang sudah menunjukkan nih bunganya banyak nih, saya lihat bunganya banyak. Nah, ini besar, batangnya juga udah besar nih, tidak kecil ya. Kalau dulu kan bunganya kecil ya. Nah, ini batangnya udah kecil. Nah, sekarang udah mulai besar nih. Ini bunga yang lama nih, kita lihat ini daunnya. Nah, jadi yang bunga yang lalu itu kecil, nah sekarang sudah banyak nih bunganya. Nah, kemarin di samping itu udah jarang nih. Nah, tapi ini banyak bunganya, calon-calon bunganya banyak. Nah, yang terakhir yang saya tunjukkan adalah ini teratai merah super. Ini juga menunjukkan sudah banyak perubahan, perkembangan. Ya, daun-daunnya sudah banyak yang tumbuh, daun-daun muda. Daun muda yang terbentuk ya, baru 3 hari sudah lumayan. Daun-daunnya sudah mulai banyak. Nah, ini daun yang tua, bawaannya ini daun yang tua. Dan ini 4 ini, 1, 2, 3, 4 ini daun yang kita setelah kita tanam nih, jadi sudah bagus nih.
ini juga nanti ada daun tapi belum ada calon bunga ini. Ini karena memang parah sekali nih. Ini kita dapat tanamnya udah kurang bagus. Nah itu ya dari apa yang kita sampaikan hari ini untuk bagaimana tanaman teratai bisa tumbuh bagus, subur dan berbunga lebat, berbunga lebat, berbunga bagus dan lebat seperti ini. Dan kita masih lihat ini dua sekali ini, ini dua. Jadi bagus ini gunanya. Oke, itu melaporkan. Terima kasih. Selamat pagi dan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.